Saya bukan nak memetik mana-mana, nak menyalah mana-mana pihak dan nuding jari mana-mana pihak. Perkara ini sudah diselesai ikut peraturan. Saya pun dengar segi prosesnya. Saya dah dengar segi proses pemilihannya. Namun, saya berharap yang berlalu, berlalulah. Kita cari jalan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah ini. Antaranya ialah mungkin cari lokasi alternatif untuk menempatkan pihak-pihak yang terlepas daripada dapat kawasan inilah, lot inilah, cari tempat lain. Dan ini sedang akan dikaji dan pihak kerajaan negeri pun akan kaji secara detail di mana lokasi-lokasi alternatif yang boleh kita usahakan. Saya nak perkara ini diharmoniskan, jangan ada pihak-pihak yang cuba nak mengeruhkan keadaan. Saya dengar sendiri dan saya soalkan sendiri, saya dah bertelagah sama sendiri ya, dan nak cari jalan terbaik untuk semua pihak. Masalah mereka yang tidak dapat peluang ini ya. Kita tengok masa hadapan dulu.